yang mahal. Oke, okay, sombeli kamar di Molombulahe. Kan sama mall, Molombulahe mallnya sama kan, ada mallnya itu. Tidak masalah bagi saya apa yang kurang dari saya? Uang ada, mobil ada, motor ada, orang punya semua. Maksudnya saya membeli kosmetik itu tidak susah untuk memenuhi kebutuhan istri saya, karena membahagiakan istri itu kan itu kewajiban bagi suami. Ya begitu Ibu Ande, Pak Yudia. Nah, membahagiakan istri salah satu membagikanlah kosmetik. Kosmetik. Jadi kosmetik kan. Jadi saya upayakan membeli kosmetik yang mahal-mahal. Pokoknya istri saya cantik sekali. Tidak kalah dengan kecantikan ibu-ibu bayangkar yang ada di Bolang. Jadi kalau memilih itu kan gampang, memilih kosmetik tinggal klik saja. Wah, sebentar kan mau bilang di sini ada ceklik Bepom. Saya sudah banyak kali ikut sosialisasi. Teman-teman juga banyak. Teman-teman saya kan mau data yang ingin mau suka cari itu kosmetik yang terdaftar. Ada teh Arul, ada teh Tiponi. Ada orang mau suka ikut dengan saya, mau suka supaya buat macam sampai istri cantik. Sampai Mai. Apa ini? Hah? Apa? Ini mau apa di sini? Saudara sidang Jumat yang berbahagia. Bukan apa. Ini mau apa ini, Mangola? Ini kabar lagi mau nyari kosmetik. Harusnya kan mulai kamar kan pas salam dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Ini sampai rumah ini salam, ada pintu. Tok dulu ke. Oh, tidak boleh nyontoh ini. Dari sini. Salam. Yang ini. Pintunya 2 apa 1? 1. 2 boleh. 3 juga boleh. Saya pintu banyak sekali. Ini rumah kan besar sekali, orang kaya. Orang kaya. Assalamualaikum. Sepeda speaking spek pun. Ada sepeda di luar. Salam di Gorontalo itu ada banyak macam. Ada yang macam tadi, ada juga yang jaga patoki. Assalamualaikum. Kalau yang begitu bahaya, berarti dia sama pegang tangan begini. Assalamualaikum. Berarti orang-orang mutat. Oke. Assalamualaikum, Kak Abah. Waalaikumsalam. Kan ada pintu. Buka pintu dulu. Iya, Nana Wau. Orang kaya. Orang banyak kaya. Protapnya. Jadi kakak belum mau buka ini? Belum. Tunggu kakak buka. Iya. Ulang. Waalaikumsalam. Oh, astaga. Ciki. Ciki. Kuncinya banyak banget nih. Kuncinya banyak banget. Kan mau kunci dulu. Ciki. Tagih pesan ini ke kunci. Oh, tagih pesan ini. Apa kabar? Iya, di sini. Mana? Jadi kita mau nyari kosmetik nih, Kak. Oh, di sini. Di sini. Mari masuk. Jadi tujuannya apa? Maksudnya apa ini? Saya. Jadi suruh duduk dulu, Kak Abah. Oh, mari duduk. Duduk di lantai. Silakan Pak diulang. Orang kaya duduk di lantai tamu. Kan kalau mau suruh duduk sesuai, ini mau suruh duduk kan sesuai dengan muka-muka kan? Ini kalau muka-muka begini kan sudah tahu dari awal miskin. Saya tunggu dulu. Saya ini stres. Apa yang bikin stres? Saya PCW. Tepat. Hah? Tepat. Maksudnya? Maksud dari muka memang stres. Oh iya. Maksudnya tepat datang ke sini. Orang-orang stres itu banyak datang Pak Tiabadiko. Iya. Apa making stres? Saya PCW itu. Dia suruh cari ini saya kosmetik itu. Mau bikin kagak? Yang bikin cantik. Mau bikin cantik? Iya. Ada cewek? Alhamdulillah ada. Kosmetik. Iya. Tahu kosmetik kan? Tahu dong. Ibu-ibu tahu kosmetik? Apa arti kosmetik tahu? Tidak tahu kan? Saya buka rahasia, kosmetik. Kos itu apa ibu-ibu? Harga. Kos. Biaya. Biaya kan? Biaya. Mi, saya. Tik, mempercantik. Berarti jadi, kalau saya ingin cantik, ini ganteng, butuh biaya untuk mempercantik. Kosmetik. Ingin cantik, ini ganteng, saya, bagi saya, butuh biaya. Saya juga kan.
Saya juga, saya tinggal di kos. Baru? Saya ada Matic. Oh itu motor. Oh itu motor. Saya kira. Oh jadi stres. Gara-gara mau mai tua, cewek mau suka jadi cantik. Suka jadi cantik. Kalau mama aja maunya yang murah, dibilangin jangan yang sembarangan. Ah, ini yang murah, nggak mau maunya nggak mau keluar biaya lebih. Ah, bagaimana cara khusus misalnya mau dapat ini kosmetik, istri atau cewek mau dapat? Ah, ini lagi. Ada orang stres di sini, orang stres. Thank you. Ada kosmetik yang manis-manis deh, kosmetik. Ada rasa apel, rasa anggur, rasa pepaya. Ada rasa tak apa? Tidak ada, buat rasa lembek tuh yang. Mau bawa apa di sini? Oh, belum tiu-tiu. Apa di situ? Ini kos. Kos ada di kos itu satu bangunan yang ada kamar-kamar. Di Poilalunga. Kos. Coba sini dulu. Aduh, mau lewat mana? Lewat sini dong. Taram 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 bum. Taram 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 bum. Taram 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 bum. Tuh, tidak cukup kabel. Oh ini apa jual? Berjual. Oh ini pedagang? Oh, pedagang kaki lima? No. Sekarang pedagang kaki lima itu sudah mulai dikurangi. Sampai kaki mau dua. Oh ini maksudnya pedagang kaki lima sudah mulai dikurangi. Hah? Ditertibkan, dikurangi satu per satu, dua, tiga, empat. Sehingga sekarang baru pedagang kaki empat. Saya pedagang berjalan. Oh pedagang berjalan? Jalan. Oh mari. Mas. Pas. Minum dulu. Kantara kamu ini cebok. Kampung, buka kampung. Saya jual kosmetik. Saya kosmetik. Saya dengar-dengar ada sini. Orang ada orang yang batanya kosmetik. Sini. Oh. Ini yang butuh kosmetik. Butuh kosmetik. Nah, ini nama siapa dulu? Hah? Nama siapa? Oh, nama saya Pinky Boy. Pinky. Why not? Why not? Oh namanya Pinky. Pinky. Jadi jualannya kos? Kosmetik. Berapa? Bisa bikin cantik. Oh jadi jualan kos. Berapa per bulan? Kosmetik. Oh kosmetik. Mempercantik. Mempercantik. Mempercantik wajah. Oh. Memperindah. Supaya terjadi beautifully. Oh beautiful. Oh, beautiful. Oh. Biar indah. Hmm. Ah pas. Ini ada orang stres. Kenapa dia? Ah. Ini ada orang ini ada petaman ini, saya petaman ini orang-orang stres. Oh, stres. Nah. Jadi orang-orang stres ini. Hah. Ini orang ini cucu kasih tahu. Bang. Bingung mau pakai apa? Iya. Pakai mas siapa, Sob? Mas. Sis, panggil. Ayu sekali kamu kan single kosmetik. Oke. Itu saya pecium suka beli ini kosmetik begitu. Bukan kamu yang duluan? Bukan, oh. Saya cewek itu. Apa cewek? Dia suka jadi cantik. Suka menjadi cantik? Iya, seperti dia DPCW suka jadi cantik macam ibu-ibu bahan kari. Ini boleh bolang lagi? Iya. Tenang! Saya ada barang bagus. Hah? Bukan tipu-tipu. Barang bagus! Sok hancur kamu mau kasih hancur lagi. Barang bagus bagaimana? Bagaimana? Okay. Maksudnya? Pokoknya yang tidak ilegal. Artinya mempercantik diri, cepat jadi cantik, cepat jadi putih. Ini kan tabakar. Bagaimana dia menjadi putih? Oh gampang. Tinggal pakai ini alat ini. Aman nggak? Oh, murah. Keluarkan. Oh. Beti permangat takut tak pasti ati. Kosmetik. Aduh, ibu, pengakali dia ada bak campur. Polo-polo, ini DP campuran. Ada file kamari. Kau tambah akal. Dia menggunakan satu sak semen. Makelel di muka.
Sering warna putih? Yes. Hah? Oh, jadi ini pedagang Allah? Aku pedagang, tapi aku yang nganu, yang terdaftar, nak. Oh, yes. Yang ini? Kalau ini punya ada. Kalau dari sini, apa DP campuran? Mau. Ini dia bilang lepreki, dia di Pinky, DP kosmetik gagal. Kalau tadi, tapi mau, sobagai, somenggai dia nak, aduh, madel bahan dasar lo es cendol. Oh jadi begini kamu? Kita malas sekarang jaga pakai secila ke perempuan-perempuan. Aku tidak suka selaku seorang wanita seutuhnya aku menjaga kehidupan. Ada apa pancing di sini? Ada ibu-ibu di sini. Tidak tersadar. Jadi kalau gay mau jual-jual ini yang bagian kosmetik. Nah. Tadi orang bilang ini emang kakak ini bang. Cowok bagaimana? Emang tadi kakak ini ngerapin kosmetik? Oh bilang tadi ada bilang begitu. Memang kakak saya pakai kosmetik. Memang kakak so? Saya ada tes pas saya aja. Dia tuh itu ada kamu ini orang tua Uti, Pak Pikir. Oh iya. Satu umur dengan Benteng Otanah ini. Peletakan batu pertama Benteng Otanah abadi gue lahir. Pertama bolo odi atol dia kasih makan plastik. Nah maksudnya ini yang asli kenapa? Yang asli yang terbayar? Kalau yang terbayar, terdaftar, itu saya ada orang boleh mau ceklik. Dia itu diawasi langsung oleh BPOM. Yang ketuanya tipe Yudi itu? Iya. Kepalanya itu? Dia itu ganteng sekali. DP muka lu molens. Molens ini baru DP. Molens itu apa ya, kok ada memakan begini tuh molens. Baru DP tangan PH sekali. Kong dia itu tidak babi milo. Tidak pernah kayak tidak macam kan yang ada itu mo. Pancing keanganan. Malas kan saya udah dia diingat ke akal-akal sampai pelanggan. Aku sudah berusaha menjual yang terbaik untuk ibu-ibu. Cuma datang merusak produk. Saya tidak merusak. Bahkan saya pernah mencoba di wajah saya. Saya pakai wajah ini kan saya tuh masih umur. Terus ada pakai kosmetik itu. Tak taunya besoknya muka gue jadi muka boros. Aku tahu. Itu pakai pertalite. Erin Sadiki. Kalau bukan lo pertalite lo, maksudnya? Jadi gara-gara ini kosmetik. Ini jadi pedagang kosmetik. Aku tak jual tapi aku selalu mengkoordinasikan Pak Ketua. Pak Ketua bisa senyum ya Allah. Berarti tiba. Tahan. Berarti Ibu Andi Fauzia ini yang mau beli kosmetik pakai Rian? Ibu Bunda, Ibu ini nukar langsung pergi di Jakarta, ini sudah Rian rantang ke otomu, udah kita bayi oleh itu kosmetik no yang kita punya biasa. Itu kan Ibu tahu mana yang terbaik. Putih ulali, karena punya ini, langsung bikin rusak wajah cantik Indonesia. Nggak tahu motor, kalau wajah pertiwi kita rusak, siapa yang akan menggantikan? Nana mau kawin deng orang-orang. Artinya wajah pertiwi kita kalau rusak, siapa yang tanggung jawab? Bukan dia, bukan dia. Wajah pertiwi berjenggot begini. ini pakai saya produk Berarti saya semua bajual yang asli Jo. Iyalah. Daftar. Kampungnya malah atau murah? Saya punya agak murah sih. Murah. Kampungnya mahal itu? Ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kamu DP bukti jangan dulu kasih anu begitu kamu. Belum ada bukti kamu sudah menjatuhkan. Tidak boleh begitu. Siapa tahu dia kalau kamu punya murah saya ambil Jo. Siapa dia? Siapa mau pilih yang mana? Buktinya ada di sini. Mulus. Dia bilang, buktinya di sini, gede sekali. Maksudnya halus sekali loh. Halus. Kenapa bukti harus di situ Pati Poni? Karena saya menggunakan kosmetik yang berstandar BPOM, aman, sudah dicek ada luarsanya, surat-suratnya juga aman, pokoknya udah aman banget buat sudah dipakai. Sudah di cek klik. Itu bisa di download juga aplikasinya, nanti dikasih tahu sama. Kalau dari segini biasanya rusak ya itu mungkin kan macam tapal batas no. Selamat datang di Gorontalo, ini Ibu DP muka tapal saya batas. Saya cewek yang sambil akan bukan saya biar hancur tidak masalah. Cewek yang musuh, makanya harus seperti sampai istri.
selalu menggunakan kosmetik yang bermerek. Mahal tidak masalah. Harus lagi sampai istri. Kosmetik paling mahal berapa buat istri? Pokoknya banyak uang. Yang penting saya rumah kan tetangga dengan ibu-ibu Bayangkari di Polres Pondokolang gitu. Jadi harus terlihat cantik. Halo. Karena itu cantik kemana luar biasa. Kan sosialita. Iya, sosial media. Sosialita. Instagram. Biasanya kalau dia mobil di sini, Dendeng kan lebih baru ngana buktikan tadi saya. Aku tidak pernah bahas kalau lebih dari hubungan yang paling. Dia kasih saja dia semua pijak, kasih saja semua pijak. Kasih. Makanya ikut seperti saya. Ya. Oke. Membeli kosmetik yang tidak sembarangan. Walaupun mahal ya, Pak. Walaupun mahal. Sudah, beli Jo, kasih Jo. Kasih. Bapak terbelakang. Tinggi di belakang. Nanti mau lihat kita pemain tua mau datang kamar. Ada ti om pemain tua. Ada. Jago ti om. Kita pemain tua. Gara-gara kita kasih ikan kewajiban seorang suami itu sama dengan tiga polres pada kolamu. Kewajiban seorang suami memberikan yang terbaik untuk berarti ibu ketua Darmawa Bayangkari. Bayangkari. Lo pada kolamu. Apapun diberikan. Begitu ya. Dia memberikan kosmetik yang cantik Ibu Andi. Iya, Ibu. Cantik sekali. Tidak hanya ketua Bayangkan. Begitu. Dia anggota DPR RI pun seperti bidadari. Oh. Itu karena kok tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Itu. Cantik-cantik sama lo Ibu ya. Saya suka marah Ibu, saya takut Ibu Bapak itu aku menang sama ya. Karena itu ibu tidak apa-apa itu ada yang komdan om aku tahu. Iya. Nah ini karena menggunakan kosmetik yang sudah terdaftar terbukti dan punya sertifikat. Iya, seorang ini memang. Ya. Itu macam kita penistri, kita penistri. Mama bermuka. Ini kita penistri kita kosong lagi. Di om penistri ini. Ada penistri cantik. Sobinya akan bebek kosmetik yang mahal yang gagal sekali. Lama-lama dia laku lo uti. Aduh heboh lele umay. Tiom bilang Tiom dia gak beli yang kosmetik. Iya, kosmetik mahal. Kita bebek kosmetik mahal. Dan pokoknya ada kesempatan. Mahal apa? Ini semua lele begini muka ini. Yang ada tadi ada di lemari itu. Bapak ini bakal akal bati mama. Tiom bilang kakak itu kosmetik. Astaga kita sok bilang pada orang di sini ibu-ibu bayangkan di sini kita istri cantik macam ibu bayangkan pe cantik kita mesti begini macam foto tak bakar dia ternyata itu kosmetik bu air baras yang dia ada kasih keras bu air baras saya po lele umai itu pak dia nanti mahal uti kecantikan ini penting ayo toh pak nek terus mau dengar orang pe sosial saya kalau kira aku akal-akal saja gak bilang-bilang ini mau buktikan sudah. Jadi yang saya bilang itu palsu-palsu orang. Palsu, mahal itu belum tentu terbaik. Astaga. Jangan sampai rugi dua kali, cik dua pintu. Astaga. Tepuk tangan ini mesti kemati tidak bangkrut, bro. Aduh istriku, biar kena sok yang bagi ngalamin tapi kita sempangan. Di mana yang mau dengar akal? Kenapa orang? Saya somaling teman-teman di Bayangkari. Waduh, ya kalau begitu segera merapat ke Bayangkarat ya. Jadi orang bakaran semua, Kalau begitu ikut saja sosialisasi. Iya, supaya saya tipe dengar ini nak, dengar. Tinggal ngunci kalau akal-akal apa ada bilang ini apa saya? Aduh. Dena juga sok perlu di mana? Perlu di mana? Tidak tahu. Di mana? Di sana juga. Ibu. Mari juga. Ibu pe ini pe sorba. Sorba di mana? Terus mau ikut sosialisasi juga, lol. Makanya ini yang bajual yang tidak terdaftar, yang saya juga serta salah pilih, tolong semuanya yang paling bagus sosialisasi yang Depok. Oke, terima kasih rekan-rekan yang mau ikut sosialisasi.